ambil nafas. Ya, alhamdulillah kita bisa menang. Hampir-hampir kalah juga kita. Hari ini mungkin rezekinya di kita berdua. Ya, happy sih bisa melewati babak pertama. Kemarin kan kalian sempat spill ya kalau Indonesia Open nih bakal jadi ajang pembuktian kalian nih. Nah, dengan hasil yang kayak tadi, seberapa optimis sih buat melanjutkan di Indonesia Open dan seberapa PD-nya kalian buat meraih gelar di Indonesia Open kali ini? Dari kita berdua sih optimis, pasti pengennya juga optimis, cuman kita mau menjalani game dengan enjoy biar semua kemampuan kita berdua juga bisa keluar dan semoga besok bisa memenangkan pertandingan, memberi kejutan ya. Kejutan. Pertandingan skornya tipis-tipis ya, dari set pertama sampai dalam set ketiga. Di set kedua, kalian bisa bangkit. Kira-kira apa kunci kebangkitan kalian dari set kedua? Ya mungkin tadi di set kedua dan ketiga, kita berusaha lebih kontrol sih. Karena mungkin tekanan juga, terus kondisi lapangan juga, ada angin, lumayan ada angin. Jadi kita harus lebih kontrol, tadi berusaha lebih tenang dan alhamdulillah bisa menang. Persiapan khusus ya? Mungkin mau jaga kondisi dulu sih, karena besok ya kita tahu juga lawannya juga juara Olimpiade tahun kemarin, jadi apa ya? Ya pastinya kuat, jadi kita juga harus itu menjaga kondisi, makan yang bagus biar besok bisa melewati game dengan baik. Kalian nih pas game ketiga jus lagi, apa yang dipikirin? Kalau saya sih lebih ke berserah sih mbak, tadi dari game pertama, game kedua, game ketiga, mungkin itu berkat Tuhan juga yang bantu sih, berkat ini banyak unforced errornya. Iya, yeah, banyak unforced errornya juga, kadang terlalu hati-hati jadinya malah mati sendiri gitu sih. Tadi saat kritis kalian saling bilang apa satu sama lain? Ya poin kritis sih masuk dulu sih, yeah, saling nenangin sih mbak, saling nenangin. Terima kasih.